Selamat datang di Jurnal Sinema, kembali bersama saya Nicholas Yudifar. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang pembuat film, sutradara, produser, juga penulis, juga penggiat. Saya bisa bilang penggiat karena beliau menggagas sebuah organisasi yang giat mengeksplorasi medium celuloid, lab laba-laba. Kita sambut Bung Edwin. Selamat siang, Bung. Halo. Edwin. Selamat siang, teman-teman. Niko. Apa kabar? Kabar baik. Selamat sebelumnya untuk penghargaan Golden Leopard di Locarno International Film Festival untuk filmnya Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Terima kasih. Rencananya kapan akan tayang di Indonesia? Sebentar lagi nih, cuman maunya dikasih taunya dengan cara yang ini kayaknya. Ada cara-cara tertentu. Siap. Tapi sebentar siap. Lagi. Sebentar. Siap, siap. Kita sangat menanti film tersebut. Iya, iya, iya. Oke. Bung Edwin, sebelumnya boleh mungkin biasanya saya akan minta memperkenalkan diri dan bercerita sedikit soal background pendidikan atau background pengalaman, bagaimana perjumpaan atau perkenalan dengan dunia film dan kenapa akhirnya itu dipilih menjadi sebuah profesi yang dijalani sampai hari ini. Silakan. Perjumpaan dengan film, wah itu udah lama banget itu kayaknya, dari sejak TK tuh. Saya ceritain dari pendidikan saya dari TK nih. Terserah enaknya gimana, tapi intinya apa yang membuat Bung Edwin ini, wah gue harus lakukan ini gitu. Enggak, ya. Film itu ya seperti pada umumnya anak-anak ya, di era ini saya ngomong tahun 80-an gitu ya, dimana jadi ya satu-satunya hiburan lah gitu ya, bioskop, TV gitu, jadi nggak banyak pilihan lah kita hiburan di zaman itu, nggak ada video game, belum ada lah, saya juga nggak main-main video game waktu itu. Jadi film tuh satu-satunya ya memang udah terasa sebagai sebuah pelepasan deh, dari kepenatan kehidupan saya sebagai anak TK gitu. Nonton-nonton di TV, di video rental gitu ya, apa Betamax gitu waktu itu zamannya. Itu jadi satu hal yang sangat menyenangkan dan saya tunggu-tunggu. Tadi itu sebenarnya ada waktunya gitu. Biasanya saya emang akhir pekan ya gitu. Akhir hari-hari libur Sabtu Minggu itu yang saya punya hak untuk menonton dan menghabiskan waktu-waktu saya buat keceriaan-keceriaan dari dalam sinema, baik itu bioskop maupun video biasanya itu. TV pun tuh juga ini sih memberikan sumbangannya juga dalam hal film Indonesia tentu khususnya gitu. Ternyata saya tuh mengenal film Indonesia tuh dari tayangan TVRI waktu itu, judulnya film akhir pekan. Jadi itu tiap Sabtu diputerlah film Indonesia yang macam-macam ya gitu. Ada yang drama, biasanya buat dewasa sebenarnya gitu. Nggak buat anak-anak, kan diputarnya jam 9 malam ke atas gitu. Jadi tontonan dewasa yang serius lah gitu ya. Saya mengenal film-film Teguh Karya apa tuh di situ tuh. Di zaman-zaman saya masih sangat-sangat kecil gitu ya. TK, SD awal gitu lah. Terus Betamax itu juga memberikan saya exposure terhadap film-film Hollywood yang nggak nyampe di Surabaya. Saya lahir dan besar di Surabaya. Dan saya itu ingat sekali ketika kalau saya dibawa sama bapak saya itu dokter, prakteknya itu malam dan dia suka jemput saya sekolah. Saya sekolahnya itu SD, ini pas SD siang. Jadi masuk siang jam 1, pulang jam 5 gitu. Jadi dan bapak saya kalau praktek tuh malam, jadi jam 6 malam ke atas gitu. Jadi saya dijemput sekolah, habis itu ikut sama dia tuh ke prakteknya dia gitu. Nungguin dia kerja sampai jam 9-an gitu. Dan biasanya saya nunggunya itu di nggak jauh dari tempat prakteknya dia tuh ada rental video yang sepi lah gitu, nggak terlalu ramai. Jadi saya suka nonton film di situ karena banyak banget yang bisa saya coba gitu. Jadi saya kenal lah itu akhirnya lama-lama jadi kayak anak kecil yang suka digoda-godain gitulah di sana. Jadi nontonnya banyak banget ya, nonton film kungfu lah, silat, Bruce Lee, segala macam horor. Film-film semi ada semua di sana gitu ya. Ini asiknya rental video, mereka tidak memandang anak kecil atau dewasa, mereka kita semua berhak menonton film.
Terus ya tentunya bioskop tuh jadi sebuah pengalaman yang luar biasa gitu. Ketika terbiasa dengan layar-layar kecil gitu, TV dan video. Kalau ada film baru di biasanya tuh di Natalan atau di Lebaran gitu, selalu ada blockbuster yang muncul gitu ya, dan itu wah itu sebuah perayaan yang istimewa gitu. Nonton Rambo, nonton E.T., gitu ya, Jaws gitu, sama keluarga dan teman-teman. Itu sih pengalaman saya, pertemuan saya dengan film tuh dari seumur itu gitu, sebagai hiburan ya gitu. Kemudian saya tidak menyadari bahwa saya pengen bikin film sampai benar-benar sekolah di flash forward ke beberapa belas tahun kemudian. Ya saya sekolah di IKJ gitu. Sebelumnya saya ngambilnya sebenarnya di Surabaya desain grafis. Tapi setelah selesai desain grafis, saya mau melanjutkan ke Trisakti untuk ngambil S1 desain grafis juga di Trisakti, tapi terlambat segala macam masalah apa ininya ya, administrasinya, sehingga saya nggak bisa diterima, nggak bisa masuk. Jadi saya cari alternatif yang lain. Saya ke IKJ waktu itu emang ada seni, ada grafis juga. Cuman saya tertarik dengan jurusan filmnya karena ada animasinya. Nah, tadinya saya memang sangat tertarik dengan animasi, lebih ke motion graphic sebenarnya gitu, kayak bikin-bikin logo. Jadi tahun-tahun 90-an akhir itu kan TV dan MTV apa segala macam, video klip itu kan lagi seru-serunya gitu, dan motion graphic itu jadi salah satu yang membuat saya tertarik gitu. Jadi bukan film sebagai sinema yang saya ingin pelajari ketika masuk IKJ, tapi di IKJ malah terekspos dengan berbagai macam bentuk film, dokumenter, film-film yang bukan Hollywood, eksperimental, animasi yang juga nggak cuma Walt Disney style aja gitu. Jadi banyak sekali yang membuat saya melihat kemungkinan-kemungkinan yang dimana saya jadi tertarik untuk mengeksplor membuatnya dalam bentuk film pendek. Oh ya, film pendek juga. Perkenalan saya terhadap film pendek tuh di IKJ cukup banyak gitu. Di perpustakaan IKJ itu ada banyak koleksi gitu ya, mulai dari yang bentuknya iklan, propaganda, sampai benar-benar film pendek yang kita kenal gitu ya. Itu ada lah gitu. Itu menurut saya itu satu berkah gitu. Karena saya sama sekali belum pernah melihat bentuk film pendek sebelumnya ketika saya belum masuk IKJ itu gitu. Kalau untuk kayak nonton film-film yang rada-rada nyeleneh gitu sih, bisa saya temukan di Laserdisc gitu ya. Misalnya saya nonton film-film Jang Jimau gitu, random-random aja gitu ya. Ada juga dulu di Petra itu, waktu saya kuliah di desain grafis, saya ikutan Kino Club yang memperkenalkan saya ke film-film kayak gitu ya, yang CKIG, Jang Jimau, film-film Iran yang ditonton dari Laserdisc gitu. Tapi untuk film pendek itu exposure-nya dari si IKJ ini gitu. Dan itu membuat saya jadi, selain memang harus bikin tugas ya untuk sekolah film ini, tapi jadinya jadi seru sendiri gitu dengan mengeksplor kemungkinan-kemungkinan secara teknis. Memang saya lebih tertarik ke teknisnya sebelum saya ngomongin apa kontennya lah apa atau statementnya apa, tapi saya memang sangat-sangat tertarik dengan teknik pembuatan film itu sendiri gitu. Jadi medium membuat film itu sendiri itu benar-benar mengundang rasa ingin tahu saya terhadap berbagai macam pengetahuan gitu. Dari cuma sekedar belajar cara memegang kamera itu, tapi ternyata nyambungnya kemana-mana, sampai ke sejarah, ke situasi perang dunia misalnya gitu ya. Segitunya gitu ya, film itu bisa membuka istilahnya cakrawala gitu ya, sehingga menjadi tertarik untuk melihat atau mempelajari melihat hal-hal lain di luar film itu sendiri. Itu yang membuat saya jadi seperti sampai sekarang itu masih penasaran dengan film sinema. Oke. Nah, ketika di IKJ sendiri waktu itu kita belajar berbagai macam bentuk sinema ya dari seluruh dunia gitu, dan pasti akhirnya kita punya satu selera
selera tertentu gitu. Mm-hmm. Yang mungkin itu mempengaruhi ketika kita berkarya. Nah, yeah, pada waktu itu kalau saya melihat waktu itu awal-awal saya masuk Bung Edwin mungkin udah di tahun-tahun terakhir ya. Terus film-film yang kita tonton sempat ditontonin di acara-acara kampus tuh ada juga film Bung Edwin tuh, A Very Slow Breakfast, terus apa lagi ya, saya agak lupa judulnya, tapi menarik sekali secara visual ya, dan saya juga nggak pernah ngeliat film yang bentuknya seperti itu gitu, buat saya juga baru tuh. Nah, apa yang membuat tertarik untuk mengeksplorasi dengan gaya yang demikian, mungkin agak sedikit eksperimental mungkin, secara bahasa awam ya, gitu. Apa yang membuat itu tertarik, Bung Edwin? Ini A Very Slow Breakfast ya, nanti kita bicarakannya gitu. A Very Slow Breakfast ini dibuat bukan buat tugas, jadi dibuatnya memang iseng-iseng dalam rangka nungguin liburan selesai. Jadi karena kampusnya lagi sepi, alat nggak dipinjem, apa nggak dipakai, jadi bisa saya pakai sama teman-teman yang lagi ada di Jakarta waktu itu. Semuanya itu sebenarnya dibuat oleh satu teman-teman yang ada di kos-kosan, satu kos-kosan kita semua itu. Saya, lalu ada Kesa, editornya, ada kameramennya Yunus Pasola, ada Eros Evelyn, artistic directornya, gitu, art directornya. Ya dari tongkrongan kos-kosan sebenarnya gitu, membahasnya gitu. Berangkat dari rasa penasaran kita semua terhadap hal-hal teknis sebenarnya gitu. Saya ingat sebenarnya yang kita mau explore adalah sound gitu. Bagaimana sound itu kan sebenarnya sangat rumit gitu ya. Ketika waktu kuliah itu kayaknya susah banget kita punya akses terhadap alatnya gitu, karena emang nggak gampang lah gitu ya, sangat teknologi banget gitu ya. Dan selalu efeknya tuh kayak terlalu hati-hati jadinya kalau kita mengerjakan film gitu. Jadinya nggak berani untuk mengeksplor kemungkinan-kemungkinan yang apa ya, yang dianggap tabu gitu lah. Misalnya kalau editing itu harus continuity gitu ya, ini ada aturan-aturannya gitu. Nah itu kalau di sound lebih banyak lagi itu juga gitu ya, hal-hal yang kalau nggak diikutin itu bisa jadi rusak aja gitu sebenarnya, karena lebih sensitif lagi ininya gitu, apa handling teknisnya gitu. Jadi dari situ tuh kemungkinannya kenapa sih kita nggak bisa membuat sesuatu yang di luar aturan gitu. Ceritanya emang harusnya begini, harus bikin cerita itu apakah harus kayak film panjang, namanya juga film pendek kan nggak bisa aja dia berbentuk sebagai alternatif gitu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh yang lahir gitu dari kita semua yang ada di kos-kosan itu, kemudian jadinya ya si ini gitu, si Very Slow Breakfast ini gitu, dengan set seperti itu yang miring itu, yang membuat karakter-karakternya tertekan, dan ini kemudian diterjemahkan secara gambarnya dengan pilihan lensa segala macam. Jadi semuanya dari hal-hal teknis lah gitu, yang kemudian dicari feelingnya seperti apa pada akhirnya nanti ketika skripnya udah jadi waktu itu, baru deh kita cari-cari ini tentang apa sih sebenarnya gitu. Makanya ya memang sangat eksperimen gitu, karena kita nggak pernah tahu dari awal kita mau bikin apa sebenarnya, cuma berangkat dari rasa penasaran-penasaran kecil-kecilan itu tadi gitu, yang kemudian diseriusin gitu, dijabanin lah. Ya. Itu filmnya masih ada nggak, Bung? Ada. Maksudnya masih disimpan ya? Terus di display di YouTube atau enggak? Enggak. Kalau mungkin ada yang penasaran gitu. Enggak ya? Enggak, masih diputar-putar di Kinosaurus gitu. Oh, di Kinosaurus ya. Iya. Oke. Nah, kemudian saya mau tanya untuk tadi bicara soal eksperimen, terus kemudian bicara soal adanya satu usaha untuk, karena penasaran tadi ya, tidak mau dibatasi secara ruang pemikiran, ruang gerak gitu ya. Nah, apakah itu juga menjadi satu proses dalam mencapai sebuah keterampilan tertentu nggak untuk Bung Edwin berkarya gitu? Iya, sebenarnya itu prinsipnya kan sangat ini ya, sangat sebenarnya cukup universal gitu ya. Kalau kita ngelihat proses kita belajar itu kan selalu pentok-pentok apa dulu gitu. Jadi buat saya sih belajar itu ya memang harus
mempelajari apa yang udah dipelajari, ya kan? Lalu dicoba, dan ya kalau emang menemukan hal-hal yang bisa bikin kita mentok, ya harus ditabrak-tabrakin juga gitu. Emang ada itu bagian proses lah. Maksudnya sih kayak lihat anak kecil main sepeda aja gitu, latihan sepeda gitu, harus ada jatuh-jatuhnya juga gitu, yang bikin balance kita jadi makin. Masih sekolah itu semuanya belajar seluloid ya, dari awal sampai lulus. Mungkin waktu itu belum ada teknologi digital seperti hari ini, yang ada video Betacam aja waktu itu, tapi itu juga kita kayaknya nggak mempelajari secara khusus. Nah, pada saat sekarang ketika teknologi sudah beralih, karena juga secara industri mereka juga sudah mulai meninggalkan, terutama untuk di mass produknya gitu, kenapa Bung tertarik untuk mengeksplorasi itu terus gitu, dan sampai akhirnya membuat sebuah inisiatif, organisasi, terus pameran dan segala macam. Kenapa itu, Bung? Buat saya nggak percaya bahwa film itu bisa hilang, punah gitu ya, mati gitu. Sama seperti sinema juga, seperti yang kita kenal gitu, mau di era pandemi seperti ini pun saya sih nggak yakin akan hilang juga gitu, walaupun taruhlah sekarang dengan prokes-prokes ini jadinya jadi lebih ribet, tapi buat saya sinema ini terlalu susah gitu untuk dihilangkan gitu. Medium pun seperti itu juga gitu, karena buat para pembuat film celluloid, dalam hal ini film sebagai medium, itu sama kayak bahan baku gitu, bahan baku kita membuat apa, makanan atau lukisan gitu ya, jadinya akan selalu terus ada kemungkinannya sebagai pilihan. Buat saya sih bikin film itu, terlepas mau bikin cerita apa, itu juga nggak bisa lepas juga dari pilihan mediumnya dan bagaimana menampilkannya nantinya gitu, mendistribusikannya, apakah ditonton di bioskop, ditonton di layar kecil gitu, itu pilihan yang juga harus diperhitungkan dari awal gitu, mau seperti apa ininya gitu, efektivitas yang mau ditargetkan buat penontonnya gitu, pada akhirnya buat penonton semua lah ini. Begitu juga dengan pemilihan awalnya, medium apa yang mau kita pakai gitu, mau kita share ke penonton ini gitu. Dan bahwa memang secara industri di Indonesia ini digital lebih mainstream daripada film celluloid gitu, untuk dalam konteks produksinya, itu tidak membuat saya jadi kayak harus merasa kayak dipaksa membuat film dengan digital saja gitu, karena pilihan itu masih ada. Bahwa memang harus diusahakan ya, namanya juga pilihan gitu ya, harus diusahakan gitu, dan masih bisa selama nggak apa ya, mengada-ada gitu ya, nggak kemudian saya meminta membuat film dengan pakai kecap gitu ya, ya enggak juga, ini kan medium yang masih dipergunakan dan banyak gitu. Kalau kita lihat di film-film yang baru-baru pun banyak sekali gitu yang pakai celluloid gitu, dan enggak, bukan film yang harus mahal juga gitu, bukan kayak James Bond tuh pakai celluloid, Dune pakai celluloid, itu kan mahal-mahal semua ya. Tapi juga ada film-film independen yang masih pakai 16, memilih pakai 16 mili juga gitu, masuk akal gitu dibuatnya gitu. Jadi buat saya penggunaan medium ketika hanya dipaksa kepada satu teknologi aja, digital, itu tidak menguntungkan penontonnya gitu, karena ya ada semacam keterpaksaan lah, buat saya nggak perlu ada gitu keterpaksaan itu hanya terjadi ketika kita tidak tahu gitu ya, apa maksudnya nggak tahu kalau ada kemungkinan yang lain gitu, dan buat saya yang paling penting itu adalah mengusahakan itu tadi gitu, bahwa ini ada loh kemungkinannya, masih ada gitu, harus dicoba gitu, terserah deh mau bagaimana ininya ya, tampilannya nantinya
misalnya terlalu kotor lah atau apalah, itu sih karakteristiknya kondisi sekarang aja gitu. Tapi bahwa pilihan itu harus diusahakan gitu, dan itu buat saya dan buat yang lain ya gitu ya, buat produksi, buat buat aktor gitu, buat produser, itu juga harus diukur juga gitu. Jangan sampai kayak cuman sekedar seru-seruan sendiri, romantis-romantisan sendiri, kalau nggak ada gunanya buat yang lain. Jadi bisa diukur sebenarnya gitu, apa kegunaannya gitu, dengan yang kalau cuman saya aja yang menikmati itu, jadinya juga nggak bagus-bagus juga gitu kan. Jadi ya buat saya, misalnya Dendam ini terjadi sampai 16 mili, syuting 16 mili juga, itu terjadi karena emang disepakati oleh banyak orang, dan itu menjadi sebuah catatan penting gitu, bahwa ini memungkinkan tidak hanya diusahakan oleh satu orang loh gitu, tapi mewakili banyak orang juga gitu yang terlibat dalam kru film ini gitu. Oke. Ya, artinya pemilihan medium ini sebagai pilihan kreatif yang satu paket dengan segala sesuatu yang ada di film ya. Iya, betul. Ya, yang saya penasaran sebetulnya tercetusnya, artinya sebelumnya Bung Edwin, dua film pertama masih pakai celluloid karena memang eranya mungkin ya, masih di situ. Kemudian dua film berikutnya sudah digital ya. Ya. Saya nggak ngitung film pendek, katakanlah dua film panjang berikutnya sudah digital. Nah, kemudian kembali lagi ke celluloid. Pada saat memilih tadi, okay, ini cocok ceritanya dengan medium ini. Ya. Itu karena ini kan mediumnya awalnya dari buku ya, ya. Adaptasi dari buku. Nah, ketika melihat buku ini dan kemudian jadi senario, itu sudah ada pilihan tersebut atau setelah saya nggak tahu prosesnya paralel atau bagaimana, tapi kapan itu tercetus gitu bahwa ini cocok gitu loh? Ya sudah ada semenjak keinginan membuat awal dari skenario belum jadi bahkan gitu ya, bahwa dalam arti kita harus mencoba ke arah celluloid ini gitu, bukan kayak harus kah, bukan memaksa juga gitu. Tapi harus dihitung kemungkinannya, tidak menghilangkan kemungkinan itu loh. Bedanya bukan harus ya gitu. Buat saya juga harus itu juga nggak bagus juga gitu. Itu memaksakan juga, sama juga dengan keterbatasan memaksakan pakai di digital aja gitu tanpa mencoba. Jadi di awal proses pembuatan film ini itu sudah ada gitu keinginan untuk mencoba melihat kemungkinan membuatnya dengan medium celluloid ini, dengan syuting pakai film 16 mili ini, karena kita juga di dua film sebelumnya pakai digital, tapi di era itu saya juga lagi mengeksplor bersama teman-teman yang lain, termasuk juga produsernya Dedek juga ikut-ikutan menginvestigasi kemungkinannya dengan pakai 16 mili itu seperti apa melalui lab laba-laba. Ya dalam hal lab laba-laba memang sangat-sangat pekerjaan tangan lah gitu ya, pakai semuanya manual gitu, dan itu memungkinkan terjadi, ada gitu, terjadi apresiasi, terjadi diskusi yang menarik, nggak cuma sekedar apa yang dilihat, artinya bukan, jadi proses pembuatan film pakai analog ini jadi bukan sekedar eksperimen yang basa-basi, tapi justru punya esensinya sendiri gitu, punya nilai artistiknya sendiri yang mempengaruhi apa yang mau dibicarakan, apa yang mau di share ke penonton, dan itu tereksplor selama 2-3 tahun waktu saya membuat si Possessive sama Aruna yang pakai digital waktu itu. Jadi udah ada prosesnya sendiri gitu untuk memastikan bahwa kita ingin mencoba lebih lanjut lagi dalam skala yang lebih besar untuk film panjang. Oke. Nah, kemudian untuk kolaborasi dengan tim yang saya lihat ini ada tim dari mancanegara juga. Nah, itu prosesnya apakah karena ada co-production atau memang ada pilihan-pilihan secara personal, artinya ada satu
keinginan bahwa oh ini saya memang punya niat untuk bisa bekerja sama atau berkolaborasi ya dengan orang tertentu gitu. Memang nature-nya film ini tuh koproduksi, jadi banyak yang terlibat macam-macam dari negara, dari Singapura, Jerman, Indonesia, dan kita dapat funding juga dari Thailand yang memungkinkan untuk mengeksplor kerjasama antara berbagai macam latar belakang krunya ya gitu. Sebelumnya saya pernah kerja film, bikin film pendek bareng Akiko Azizawa sebagai kameramen, dan waktu bikin film pendek itu tuh sedang mempersiapkan film panjang ini juga, dan jadi kita sharing dan dia tertarik juga gitu untuk ikut serta dalam pembuatan film itu. Jadi cukup organik lah gitu kalau pertemuannya dengan Akiko itu gitu, kayak sama aja sebenarnya dengan pertemuan saya dengan kameramen yang dari Indonesia juga gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba gitu, jadi selalu ada pertemuan-pertemuan yang nggak sengaja dan bisa menjadi lebih organik gitu arahannya gitu. Itu untuk latar belakang bagaimana film ini kemudian dikerjakan rame-rame oleh berbagai macam latar belakang sineasnya gitu. Dan itu sebenarnya menjadi sebuah tantangan dan daya tarik sekaligus gitu, bagaimana kebetulan filmnya juga sangat dikenali lah, bentuk film seperti Dendam ini tuh semacam tribut ke budaya populer Indonesia tahun 80-90-an, budaya populer yang kita kenal di Indonesia yang terpengaruh oleh film Asia, Hong Kong, action dari B-movie dan horror Indonesia gitu, yang ternyata emang itu dikenali oleh orang-orang dimanapun yang ada di Asia di era itu gitu, termasuk di Jepang, di Thailand gitu. Kita membicarakan suatu hal yang sama gitu. Tentunya dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda itu menjadi sangat menarik ketika skrip yang saya tulis bareng Eka ini kemudian diinterpretasikan oleh orang-orang yang lahir dari beda-beda budaya ini. Tapi kita semua tahu kita berangkat dari sebuah budaya populer yang kita sama-sama kenali gitu, yaitu sinema tahun 80-an itu tadi. Nah, kemudian tadi relasinya dengan Lab Laba-Laba untuk di bagian proses menuju ke pilihan tadi. Waktu awal mendevelop atau mengembangkan pemikiran itu kan berarti masih apa ya, wilayahnya tuh masih eksperimen gitu. Nah, apalagi secara manual tadi, kemudian juga saya nggak tahu tepat nggak ya, katakanlah bergerilya, saya nggak tahu tepat apa nggak itu bergerilya, tapi karena apa, karena mungkin hanya dilakukan sendiri gitu, orang lain nggak ada yang ngelakuin itu saat itu, mungkin sampai sekarang. Nah, itu kenapa punya ide demikian gitu. Ya, Laba-Laba itu benar-benar lahir karena kebutuhan ruang yang mempertemukan saya dan teman-teman dengan PFN. Jadi Laba-Laba ini benar-benar ya ada karena kita ketemu PFN tahun 2015. Arsip yang ada di PFN yang waktu itu luar biasa banyak dan nggak terakses, itu yang kemudian membuat kita semua jadi tergerak untuk berbuat sesuatu dengan PFN, dan jadinya mau nggak mau kita harus mempelajari karakteristik analog film, karena ya materi yang ada di PFN semuanya waktu itu analog gitu. Kita harus bikin, karena nggak ada semuanya, lab nggak ada, scanner juga ada tapi ya terlalu mahal kalau misalnya saya harus bawa film-film ini, jadi ya harus diproses di sana semua gitu untuk melihat apa sih isinya gitu. Jadi ya benar-benar karena kebutuhan praktis gitu, mau nggak mau kita jadinya
mempelajari lagi nih analog filmmaking untuk kebutuhan itu tadi gitu. Jadi ketika PFN udah nggak lagi sama terakses dia ya, laba-laba jadi nggak ada lagi gitu sebenarnya yang punya apa fungsi praktis seperti itu gitu. Tadinya memang teman-teman yang ada di laba-laba ini tuh sangat-sangat butuh gitu ruang untuk ya melihat apa yang kita punya gitu, arsip segala macam gitu. Kita tahu sendiri arsip kita sangat-sangat lemah ya gitu, pengarsipan kita gitu terhadap film apalagi gitu, nggak ada gitu yang bisa kita percaya sebagai organisasi atau apa ya tempat lah gitu untuk mengarsipkan apa yang sudah kita punya dalam sejarah sinema kita ini gitu. Itu sebenarnya sangat mengkhawatirkan sampai sekarang nggak terurus lah gitu ya bagian pengarsipan ini gitu. Ya harapannya waktu itu dengan Lab Laba-Laba bisa menarik minat orang untuk lebih serius menanggapi problem kita terhadap pengarsipan. Bukan berarti Lab Laba-Laba bertanggung jawab untuk mengarsipkan ya, karena kita bukan orang yang tepat sebenarnya untuk mengerjakan pengarsipan, tapi kita hanya bisa mengundang lah keingintahuan atau minat orang untuk lebih serius mengurus pengarsipan. Ya apalagi sekarang zaman digital yang segala macam juga sering hilang ya gitu, file-file korup segala macam. Saya rasa itu sudah harus kita pikirkan bareng-bareng sih gitu, bagaimana kita bisa menjaga apa yang udah kita kerjakan. Dari inisiatif tersebut selama ada di ruang PFN itu terjadi banyak kegiatan ya dan apresiasi. Nah itu mungkin harapannya menjadi trigger untuk atau pemantik untuk terus berjalan ya. Nah tapi saat ini apakah mungkin tidak di tempat yang sama tapi akhirnya jadi virus yang menyebar gitu. Apakah itu terjadi secara militan juga kalau Bung Edwin lihat? Nggak tahu, saya juga nggak terlalu mengikuti lagi perkembangannya bagaimana ya Pak, kalau dari terusannya dari PFN ini gitu ya. Tapi ya bisa harap sih ada gitu, ada dampaknya lah gitu ya. Memang saya nggak mengarsipkan juga dampaknya seperti apa. Iya ya. Oke. Nah kemudian pada saat melakukan eksperimen tersebut kan banyak hal yang tidak ada, tidak terfasilitasi, artinya terbatasan semua. Nah, dari tantangan-tantangan yang dihadapi itu, teman-teman yang bergiat di sana itu mencari solusinya seperti apa sih? Artinya saya sempat datang beberapa kali melihat ada workshop mungkin knowledge dari pelaku laboratorium dari luar negeri dan sebagainya. Nah, akses-akses yang demikian tuh bisa didapat dari mana gitu, artinya bisa menjalin kerjasama seperti itu. Akses apa aja tadi Diko? Maksudnya gini, kan waktu bikin Lab Laba-Laba tuh kan awalnya mungkin secara mandiri nih, community gitu kan, lebih ke komunitas, apa namanya, saya nggak tahu disupport oleh PFN, kata disupport tuh benar apa nggak tahu ya, tapi tolong dikonfirmasi, disupport, terus kemudian hanya tempat mungkin atau fasilitas yang sudah ada tapi bukan fasilitas baru gitu kan. Nah, kemudian saya sempat datang waktu itu ada workshop dengan pelaku laboratorium film kalau nggak salah ya, dari luar negeri ya. Nah, akses-akses tersebut tuh dibangun atau dibuat tuh seperti apa sih didapatkan? Ya sebenarnya dengan support yang udah pernah dikerjakan oleh PFN ya, jadi membuka kemungkinan agar masyarakat itu tahu apa yang kita punya. Luar biasa apa yang dimiliki oleh PFN itu sebenarnya waktu itu, yang minimal yang waktu itu kita lihat ya. Jadi sekarang sih saya nggak tahu itu ada di mana semua barang-barangnya. Tapi ya itu, apa yang ada di PFN itu sebenarnya kan punya masyarakat berhak tahu gitu ya. Minimal yang bisa dilakukan itu ya seperti itu gitu, membuka kemungkinan agar
agar ada pembicaraan terus-terusan gitu yang mengarahkan kepada sebuah tindakan konkret, bagaimana sebuah kegiatan seperti pengarsipkan itu menjadi lebih mudah untuk terrealisasi gitu, baik pengarsipkan secara fisik maupun pengarsipan dalam konteks akses gitu ya, bisa diakses, bisa dipergunakan, bisa dipelajari oleh masyarakat. Itu sih yang paling paling diharapkan bisa ada lagi gitu, kalau dalam konteks PFN gitu. Saya rasa itu bisa diberlakukan ke yang lain-lainnya juga gitu ya, yang gimana banyak sekali yang kita punya ini tertumpuk dan tidak terakses lagi. Nah itu ya, kalau dibilang gimana caranya dapetin support gitu. Nah, kemudian relasinya tadi dengan keberadaan lab laba-laba, otomatis sekarang tetap aktif secara internal atau lebih pasif gitu kegiatan-kegiatannya? Ya sebenarnya laba-laba itu benar sesuatu yang organik, artinya nggak diharuskan ada terus-terusan gitu. Kebutuhannya sesuai kebutuhannya aja gitu. Tapi yang terlibat di laba-laba sampai sekarang pun ya berkarya dengan masing-masing gitu, keminatannya mereka gitu ya. Nah, karena sekarang kita juga nggak punya akses tadi itu terhadap arsip segala macam, dan ya jadinya kayak nggak perlu ada gitu sebagai komunitas yang bisa berbuat sesuatu untuk arsip gitu. Cuman bahwa kita tetap masih berkumpul untuk merayakan film seluloid gitu, bereksperimen dalam bentuk-bentuk film pendek itu masih terjadi gitu, bikin-bikin karya gitu yang menggunakan analog dan bikin-bikin workshop itu masih terjadi sampai benar-benar rada-rada mentok di ketika pandemi lagi serius-seriusnya, dan kita jadinya harus cari tempat baru. Tadinya kan kita punya space kecil di bareng sama Kinosaurus di Aksara, Gedung Aksara. Nah sekarang semua itu udah nggak ada lagi. Jadi itu yang kemudian jadi harus dibikinkan lah apa kegiatan apa yang masuk akal sekarang. Okay. Kalau rencana jangka pendek mungkin membuat workshop online atau apa, itu relevan nggak, Bung? Enggak sih. Ini saya ngorek aja. Enggak. Itu terlalu repot dan enggak berguna gitu. Jadi nah, ya gimana mengalami hal yang fisik dalam online sih enggak bisa. Oke. Nah, saya tadi mau penasaran juga, mau tanya soal mengasah keterampilan. Mungkin setiap orang punya metode yang berbeda ya. Tapi saya pengen dengar cerita Bung Edwin mengasah keterampilan sebagai pembuat film. Artinya nulis pasti adalah bagian dari proses itu kan gitu. Terus kemudian saya tahu Bung Edwin juga eksplorasi sendiri kepada medium seluloid, mungkin punya kamera seluloid sendiri, personal kamera gitu. Terus apa aja sih yang dilakukan, walaupun mungkin bukan jadi satu training yang berpola gitu ya, tapi lebih kepada intuisi gitu. Tapi boleh nggak diceritain sedikit? Saya rasa sih exposure terhadap apa yang terjadi sehari-hari kita itu penting sekali gitu ya. Tentunya sesuatu yang sifatnya update situasi di sekitar kita, berita segala macam itu sangat-sangat penting gitu untuk kita respon gitu, untuk kita ikutin gitu. Kemudian juga ada buku, itu juga saya rasa juga semakin lama saya rasa saya menyesal nggak membaca buku banyak sebelum-sebelumnya. Jadi padahal kita punya banyak sekali gitu buku-buku yang menarik gitu, baik khususnya cerita-cerita fiksinya gitu. Walaupun saya juga harusnya merasa juga mulai butuh gitu untuk mengeksplor membaca non-fiksi juga gitu. Karena itu yang membuat kita jadi rada-rada membuka
membuka ini lagi gitu, wawasan lah gitu ya. Itu penting terus lah gitu, kita asah selain tentunya skill-skill yang sifatnya teknis tentu, menulis apa, bikin cerita gitu, tapi exposure itu jangan sampai berhenti hanya di satu bentuk aja gitu. Kayak misalnya kalau kita membuat film terus kemudian cuma nonton film aja gitu, enggak sih. Buat saya itu exposure itu harus terus dipancing dari berbagai macam bentuk, dan menurut saya paling banyak macamnya itu dari buku ya, dari membaca buku. Jadi inspirasinya dari kehidupan sehari-hari dan buku sebetulnya ya. Itu kan buku tuh paling enak sih, karena kita bisa apa menikmatinya dengan sederhana gitu caranya gitu ya, dan sangat bisa intim sekali gitu, cuman kita sama buku itu aja gitu, dan bisa membaca kontennya sendiri, tapi juga ada kita bisa melihat manusia yang membuat itu juga gitu. Bagaimana sang penulis ini kemudian menerjemahkan apa yang dia rasakan ke dalam sebuah form, itu kan juga luar biasa sekali gitu. Dan itu kan kita semua tahu bahwa buku itu adalah sebuah ekspresi yang paling bebas, karena ya bisa dibilang nggak terlalu banyak ongkos yang harus dikeluarkan, beda dengan film gitu yang harus terbatas dengan ya biaya-biaya produksi gitu. Kita kalau mau ngomongin imajinasi paling liar ya udah tercatat dengan baik dalam karya-karya sastra. Nah, tadi kita bicara medium seluloid itu porsinya lebih besar ke visual ya. Nah, tadi kan sempat dibahas di awal soal medium suara yang juga bikin penasaran. Terus saya perhatikan juga di film Bu Edwin yang kedua, Postcard from the Sioux, itu secara cerita ada hubungannya sama tadi profesi orang merekam suara, dan juga eksplorasi tata suaranya juga cukup unik gitu. Nah, apakah pencarian-pencarian itu masih terus berlangsung gitu? Ya harus dimungkinkan sih, harus diusahakan, apalagi khususnya zaman sekarang yang makin kita dibuat terkurung di dalam rumah masing-masing, jadi agak semakin berkurang tuh apa pertemuan dengan orang-orang lain gitu ya. Saya rasa itu yang mengkhawatirkan di zaman sekarang ini, ketika kita mulai terbiasa gitu ya dengan sistem nggak ketemu orang gitu. Mungkin ada inspirasi yang lain juga bisa terjadi dari pertemuan-pertemuan online ini gitu. Tapi sama seperti halnya dengan medium, ketika kita udah belajar digital bukan berarti yang analog kemudian hilang juga gitu. Kita harus mencari lah balance-nya gimana caranya supaya tetap lengkap lah pengalaman kita ini gitu. Biar bagaimanapun keingintahuan kita terhadap manusia lain itu selalu mendorong ke hal-hal yang menarik gitu, untuk dibicarakan, untuk dicatat, untuk diceritakan. Nah, rencana-rencana terdekat apa nih, Bung? Untuk selain kalau film rilis kan itu sudah program lah ya, sudah ada program secara personal dalam hal karyaan. Ya. Rencana berikutnya ya saya lagi tertarik untuk mempelajari lagi apa yang terjadi justru di ketika di pandemi ini, kita seperti yang tadi bilang kita bicarakan tadi gitu, ketika kesannya kita tahu banyak melalui internet segala macam, tapi apakah benar kenyataan yang kita lihat ini itu satu-satunya kenyataan gitu. Karena ya di luar kita tahu sendiri kan, begitu ada medium yang merepresentasikan sebuah citra gitu ya, kayak internet ini gitu, itu kan kayak semacam topeng gitu, atau semacam bentuk yang beda gitu dengan yang dicitrakan gitu. Jadi semakin menarik sebenarnya gitu. Jadi mungkin eksplorasi entah dalam bentuk apa gitu, yang bisa saya gali gitu dalam kondisi seperti ini. Tapi itu ya salah satu yang sedang ada lah di sekitar saya gitu. Bagaimana merekam, mendokumentasikan
zaman sekarang ini gitu. Karena ini zaman yang penting sekali sih gitu. Maksudnya justru di saat yang repot banget buat film gitu ya, film sangat terdampak, industri film atau apa, semua orang berkegiatan dalam film, ya memang semua orang yang ada di bumi ini pasti juga terdampak dengan pandemi ini, tapi khususnya dalam profesi atau dalam cara bekerja filmmaker itu sangat terdampak dengan pandemi ini. Dan buat saya bukan berarti kita harus berhenti membuat film gitu, justru malah kita harus mencari cara gimana caranya kita merekam, mendokumentasikan apa yang terjadi sekarang ini. Kalau dulu ada sebutannya filmmaker itu dibagi oleh dua generasi ya, satu generasi yang mengalami perang dunia dua ini, atau perang dunia pertama, sama satu lagi yang sama sekali tidak mengalami perang. Generasi tahun saya tidak mengalami perang gitu ya, sama beda dengan generasi film yang terjadi sebelum pandemi dan setelah pandemi. Dan kita sekarang berada di transisinya kan. Jadi saya rasa ini sebuah apa ya, tanggung jawab lah gitu, untuk kemudian lebih peka lagi merekam apa yang terjadi di era transisi ini gitu, sebelum akhirnya kemudian nantinya akan ada generasi yang sama sekali tidak mengalami pandemi dan mereka sudah beradaptasi gitu, dengan bentuk yang mungkin baru sama sekali. Karena saya percaya film di era sebelum pandemi dan setelah pandemi harusnya sangat berbeda, sangat ya sangat berbeda, jangan sampai sama gitu. Dari segi apa berbeda? Maksudnya dari segi tema-tema atau dari segi penciptaan ya, ya dari pengalaman minimal gitu, minimal ya. Kemarin barusan saya nonton film di bioskop, setelah udah lama nggak nonton film ya, selain nonton film saya sendiri di festival itu, ada pengalaman yang sangat berbeda gitu, ketika kita hanya baru 1,5 tahun aja nggak mengunjungi bioskop ke nonton film. Saya padahal nonton film Marvel Shang-Chi kemarin. Ada sensitivitas yang lain gitu ketika menikmati tayangan seperti Shang-Chi itu gitu. Entah dari cara pembuatannya, entah dari saya sebagai penonton yang memang punya sensitivitas baru terhadap bagaimana merespon layar segede itu sekarang gitu, ketika nggak terbiasa nonton film dalam bentuk yang lebar. Jadi dari pengalaman penonton pun sendiri aja udah ada yang baru nih gitu. Ada sesuatu satu elemen sensitif yang nggak ada sebelumnya. Kalau saya bisa bilang tiba-tiba saya menangis di adegan yang sebenarnya kalau dulu nggak nangis nonton film-film Marvel, nah ini kan ada yang aneh gitu. Misalnya gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara, biasanya saya akan nanya untuk orang yang nonton di rumah, mungkin juga pembuat-pembuat film yang masih di tahapan awal gitu. Bung Edwin, ada ini nggak pesan atau apa ya? Mungkin sharing sesuatu gitu. Bagaimana membuat atau apa ya? Bagaimana supaya tahan lama lah gitu. Aduh. Ini kan soalnya ngomongin inspirasi, walaupun mungkin tidak semua orang akan bisa sama situasinya, tapi paling tidak. Apa ya, saya nggak tahu sih, kadang-kadang itu ngebantu karena orang ada sudah putus asa mungkin, terus dengar atau nonton atau dengar tuh bisa berubah atau sadar atau apapun lah gitu, biasanya itu ada efeknya gitu, saya percaya itu sih. Apa ya kalau emang sebenarnya nggak terpaku pada satu profesi pembuatan film ini juga sih sebenarnya ya, masalah konsistensi dan apa yang kita percaya itu emang sewajarnya diperjuangkan gitu. Akan ada lah gitu masa-masa di mana kita dituntut untuk capek gitu untuk ngurusin ini gitu. Tapi itu nggak perlu dikhawatirkan sih sebenarnya, karena ketika kita
mengerjakan apa yang kita suka ini, ya ada passion, ada love gitu. Dan itu sebenarnya energi yang luar biasa sih untuk membuat kita selamat gitu ya, dan terus konsisten gitu. Rasa mungkin kalau diintisarikan gitu ya, tetap harus ada apa ya, rasa having fun lah gitu, tetap harus ada sih gitu, dalam segala macam kondisi yang gitu. Ketika kita nggak bisa having fun dengan apa yang kita kerjakan, berarti ya kita nggak perlu punya harapan banyak lah gitu ya, dengan ini gitu ya. Yeah. Jadi ya mungkin ada gitu tantangan-tantangan yang bikin repot, yang bikin kita kayak cemberut gitu ya, tapi pasti ada juga momen yang bikin kita senang gitu. Kalau masih ada itu ya, momen bikin kita bersenang-senang itu, ya dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan itu tandanya berarti kita masih di jalan yang oke gitu ya, untuk bisa diteruskan gitu. Having fun harus diusahakan gitu. Nah, Bung Edwin pernah mengalami masa-masa jenuh atau itu enggak yang tadi itu, dan akhirnya solusinya ada apa, maksudnya ternyata saya bisa menyiasati dengan cara tertentu gitu ya. Momen-momen mentok gitu sih ada aja gitu, khususnya dalam penulisan tuh paling sering gitu ya, adalah gitu ya. Tapi ya ini saya ingat juga dari kata-katanya dosen saya itu, Mas Seno Gumira gitu, ketika menulis dia aja juga suka bisa mentok gitu. Ngapain Mas kalau mentok gitu? Ya udah tidur aja. Ya udah mau diapain lagi, namanya juga mentok gitu. Tidur aja, besok dicoba lagi. Oke. Ya itu simple manusiawi aja ya. Berarti capek ya udah tidur ya. Di luar alam aja. Dibawa senang aja gitu. Dan ya. Oke, Bung. Nah, kita udah mau di penghujung ini nih, penghujung tayangan. Nah, terakhir saya mau tanya, tadi bicara film pakai seluloid udah, film digital udah, terus eksplorasi suara udah. Apa yang Bung cita-citakan yang belum dicoba, yang belum dilakukan atau dieksperimenkan? Ada nggak? Tapi udah punya planning nih, satu saat saya akan begini gitu. Sekarang sih planning itu jadi kayak segala yang kita rencanakan bisa aja kayak belok mana-mana, jadi lebih kayak santai aja sih gitu. gimana kita bisa ngikutin apa yang ada di depan ini gitu, tetap tajam aja gitu, sensitif dengan kondisi kanan kiri, karena zamannya itu emang zaman yang sangat fleksibel gitu ya, justru diperlukan kepekaan untuk berubah-ubah gitu. Ketika kaku terhadap rencana, saya yakin ya bagus gitu untuk beberapa hal gitu, berencana tentunya ya, cuman ya seperti syuting aja gitu, kita udah merencanakan, harus direncanakan, bikin-bikin desain, bikin-bikin jadwal, cuman ketika di lapangan ada sesuatu yang menarik ya jangan dilupakan juga, jangan diabaikan gitu. Nah ya, intinya kita membuat film dengan rencana itu supaya kita bisa merespon kalau ada yang di luar rencana gitu. Iya. Oke, kalau begitu Bung Edwin, terima kasih sudah mau hadir ke Jurnal Sinema untuk ngobrol-ngobrol. Dan untuk teman-teman di rumah, semoga bisa bermanfaat dari obrolan kita ini yang gak terasa 60 menit ya, sudah. Banyak sekali hal yang bisa kita jadikan pengingat sebetulnya dari pengalaman-pengalaman Bung Edwin dalam mengeksplorasi berbagai hal secara medium film, secara medium suara, kemudian sampai juga kepada kemungkinan-kemungkinan lain, terutama di masa pandemi ini yang serba tidak menentu, yang bisa saja aturannya berubah dalam semalam, kemudian rencana kita buyar tiba-tiba. Dinamika itu yang sekarang kita lagi hadapin, dan ternyata ini sebuah zaman yang sebetulnya penting sebenarnya untuk dunia film juga. Bagaimana dunia film merespon itu, orang-orang yang bekerja di dalamnya merespon itu dan membuat langkah-langkah yang strategis gitu. Oke. Jangan lupa untuk terus nonton Jurnal Sinema,
dan subscribe YouTube-nya, juga follow Instagram-nya. Juga Bung Edwin ada Instagram @lablaba, bisa di follow. Selain itu Bung Edwin juga merupakan salah satu pendiri Palari Film ya Bung ya. Mungkin juga salah satu production house yang merilis atau akan menjadi production house yang merilis film seperti Dendam di Indonesia. Nah, akhir kata saya Nicholas Yudifar pamit dari teman-teman semua. Bung Edwin, terima kasih banyak waktunya. Sampai jumpa lagi. Salam sinema, selamat malam.